Okay, sebentar, sebentar. Okay, so hi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Salam sejahtera cikgu ucapkan kepada semua yang sedang menonton video secara live cikgu pada hari ini. Sebenarnya cikgu nak tengok kalau ada yang baru masuk tu boleh komen dekat situ. Nanti itulah cikgu akan baca dekat sini. So boleh dengar ke suara cikgu? Kalau dengar boleh komen dekat ruangan chat dan cikgu akan baca di laptop cikgu lah. Okay, so boleh dengar kelas? Boleh dengar ke? Hello, hello, hello. Ke cikgu punya ni lambat sikit laptop cikgu kan? Sebab kalau cikgu nak baca dekat cikgu punya chat, apa namanya, telefon ni tak boleh sebab cikgu terbalikkan dia kan? Jadi cikgu terpaksa tengok di, apa namanya, di laptop cikgu. Okay, jadi alhamdulillah kita bertemu lagi pada hari ini untuk sesi orang kata ulang kaji bahasa Melayu, yang mana topik pada hari ini, pada minggu lepas, cikgu tentang ayat songsang. Minggu ini cikgu akan bincangkan tentang apa ni, novel, khususnya bagi sesiapa yang dia datang dari negeri apa ya, Negeri Sembilan, Selangor, wilayah itulah dia. Dia akan gunakan novel Tirani, iaitu tingkatan 5. Jadi boleh ke semua? Ke ada yang tontonlah cikgu ni dari negeri lain? Tapi tak apa, sebab walaupun awak negeri lain, nanti di hujung live cikgu nanti cikgu akan beritahu kamu lah bagaimana ataupun apa tips untuk soalan, jawab soalan novel. Okey, boleh semua? Okey, tanpa cikgu buang-buang masa, sebenarnya cikgu nak tunjukkan kepada kamu ni tak berapa nampak lah kan. Tapi at least kamu nampak lah dia punya gambar-gambar ni. Kan? Nampak gambar-gambar sikit ni. Tulisan dia tak apa. Kamu jangan risau. Cikgu akan ceritakan kepada kamu yang mana. Okay. Untuk novel, cikgu rasa ada kebanyakan student dia kata dia tak khatamkan pun. Tak habiskan pun. Tak pernah buka pun ada eh. Kalau kamu tengok ni kebanyakan novel untuk setiap negeri kan. Ada 4 zon. Semuanya tebal-tebal. Kenapa? Dia seiring lah dengan kita punya umur kan. Takkan nak yang nipis-nipis tu macam tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 kan. Jadi dia memang tebal lah sikit dan memerlukan beberapa hari. Tapi cikgu macam mana ni, sempat ke saya nak baca? Kan tak apa, nanti cikgu akan terangkan bagi sesiapa yang dia tak pernah khatamkan. Okey, masih ada lagi sebenarnya masa. Okey, tanpa membuang masa, Miss sini cikgu nak terangkan berkenaan dengan tirani. Cikgu, tirani ni tingkatan berapa? Tirani ni ialah tingkatan 5. Kan dia tentang apa cikgu? Okey, secara ringkasnya cikgu nak ceritakan. Okey, untuk tirani ni dia menceritakan tentang seorang wanita, yang mana wanita tu pada permulaan dia biasa je. Kan ni daripada segi paras rupalah. Dia biasa je mula-mula, tapi disebabkan oleh satu peristiwa dia menjadi cantik, cantik yang luar biasa sampai dia menang anugerah. Nanti cikgu ceritakan eh. Namanya ialah siapa? Namanya ialah Wahida. Okey, cikgu tulis di sini eh watak dia. Okey, dah nampak ke masing-masing? Okey. Kita senaraikan dulu siapa watak-wataknya, kan, yang terdapat dalam novel Tirani. Okey. So yang pertama, awak perlu tahu dia punya apa? Watak utama dia, iaitu siapa? Wahida, kan? Wahida. Itu adalah watak dia. Yang kedua kita ada siapa cikgu? Saya ingat ke? Kan? Okay. Yang kedua kita ada ayah dia, Fadil, kan? Pakcik Fadil. Yang ketiga kita ada siapa? Watak dia, watak sampingan lah maksudnya. Kita ada Bazila. Bazila ni siapa cikgu? Bazila ini best friend dia, kawan baik kepada siapa? Kawan baik kepada Wahida. Kemudian kita ada siapa lagi cikgu? Jom kita senaraikan sama-sama, okey? Kemudian kita ada siapa? Kita ada Raidah. Raidah ni siapa pula cikgu? Raidah ni ialah mak dia, ibu kepada Wahida. Ini senang cikgu tunjuk eh, Wahida yang pakai dress ni, kan? Kemudian yang kelima kita ada siapa? Boleh nampak ke? Kan? Yang kelima kita ada
Izzati anak dia. Anak dia yang comel loteng tu kalau awak nampak baby ni, itu Izzati waktu kecil ya. Anak kandung. Anak kandung siapa? Wahida. Yang mana dia ada konflik lah di sini antara Wahida dan juga suami dia. Siapa ingat nama suami dia siapa? Cikgu tulis di sini ya. Suami dia ialah Zahid. Kan? Zahid apa cikgu? Zahid je, okey? Kemudian untuk yang lain tu cikgu rasa cikgu tak nak sentuh lah, sebab cikgu akan sentuh secara orang kata apa namanya, sepintas lalu sahaja bagi yang Kong dan Anaki. Apa Anaki pula? Ada Anaki anak tu kan? Siapa namanya? Amar Bahrain. Ni Kong dan Anaki. Itu nanti cikgu akan sebutkan secara sepintas lalu. Okey, sekarang cikgu itulah macam tak best sebab tak dapat tengok kamu punya komen. Tapi tak apalah. Kan sesiapa rasa macam dia tengah tengok ni, kena dengan dia tajuk ni, boleh je komen kan, nanti cikgu akan tengok selepas live. Okey, boleh semua? Okey, jadi kita dah kenal siapa watak-wataknya. Maksudnya siapa yang ada pelakon-pelakon dia dekat dalam cerita Tirani kan? Okey. Yang awak nampak ada cikgu lukis ni, ada gambar bank, nampak kan? Ada gambar bank, ada kereta, jeep ke kereta tak kisahlah kan. Kemudian ada gambar rumah, ada gambar apa ni, kapal terbang. Ini gambar Wahida yang menang Ratu Cantik. Kemudian ada baby, ada bayi ni siapa? Ini adalah Izzati waktu kecil dan ini penghujung cerita dia. Kalau awak tengok, kita akan mulakan dari ni. Mula daripada sini sampai kita pusing-pusing-pusing, inilah penghujung dia. Dan kalau awak nak tahu, ini adalah orang kata cikgu dah orang kata ringkaskan yang tebal-tebal ni. Cikgu ringkaskan dalam bentuk bergambar supaya kamu ingat apa peristiwa-peristiwa penting. Yang mana setiap gambar ni bukan cikgu lukis saja. Cikgu bukan lukis saja-saja. Ada sebab dia kenapa? Cikgu nak terangkan setiap gambar ni dia ada peristiwa penting dia dan mengikut susunan kronologi cerita dia, mengikut sinopsis lah. Maksudnya kalau awal dia tentang apa, tengah dia tentang apa, akhir dia tentang apa, inilah dia, okey? Turutan dia. Okey, jadi cikgu nak awak dengan teliti, dengar baik-baik apa yang cikgu nak ceritakan. Jadi, okey, tema untuk Tirani ialah tentang apa tema dia? Kegigihan seorang wanita yang mana waktu tu dalam hidup dia ni pelbagai cabaran, dugaan, rintangan yang hadir. Kan? So, maksudnya siapa watak utama kita? Cikgu star kan? Watak utama kita adalah Wahida. Okay, Wahida ni dia dalam hidup dia, sepanjang kehidupan dia, daripada dia muda sampailah dia kahwin, selepas dia dah bercerai dengan suami dia, ada dugaan yang datang. Kan, apa dugaan dia? Nanti kita tengok apa kan? Okey, sekarang ni kita nak ceritakan tentang Wahida. Tirani kan? Tirani tentang siapa? Wahida. Okey, boleh? Okey, kita mulakan dengan bank. Gambar bank, ada gambar duit ni kan? Okey. Cikgu, kenapa dengan bank? Okey, cikgu nak ceritakan yang ada kaitan dengan bank ialah siapa? Wahida. Kalau kamu nak tahu, sebenarnya dekat cikgu punya nota ni, cikgu ada tulis dia punya nilai dia. Yang mana di samping awak belajar tentang sinopsis dia, kamu pun boleh tahu apa nilai dan pengajaran yang kamu akan perolehi dari novel Tirani ini. Kan? Sambil menyelam minum air. Kan? Apa maksud sambil menyelam minum air? Apa cikgu dah menyelam minum air pula? Kenapa pula minum air? Kan? Dalam kolam ke? Laut ke? Kan? Okey. Okey kelas. Okey. Dengar sini baik-baik. Eh? Okey. Siapa ingat Wahida ni dia menguruskan apa? Apa nama yang penting untuk dia punya bisnes, bisnes keluarga dia? Siapa ingat? Ada tak yang ingat? Tentang apa? Tajau emas. Tu cikgu tulis dekat sini. Cok lah kan? Jadi cikgu tulis di sini perniagaan dia ialah Shilin Tajau Emas. Ini adalah milik keluarga dia. Okay. Jadi Wahida ni, okay, dia adalah peneraju utama yang menguruskan tentang tajau emas. Jadi, okey, contohlah kita. Contoh kita ni ada bisnes kita yang tersendiri. Jadi, bila kita nak memajukan bisnes kita, mestilah kita nak menambah baik kan sesuatu benda tu. Tak kisahlah nak baik pula infrastruktur ke, apa orang kata nak mencantikkan lagi ke, ataupun nak promosi dengan lebih hebat lagi ke, kan? Jadi, benda-benda tu dia memerlukan apa? Memerlukan kos. Jadi, macam
macam mana dia nak dapatkan kos tu? Jadi Wahidah pun dia telah membuat pinjaman dengan bank. Ha, bank apa ni? Bank Pembangunan untuk memajukan tajau emas. Jadi di sini kita boleh kaitkan nilai dia ialah nilai bijaksana. Kenapa bijaksana? Sebab si Wahidah ni kan dia bijaksana lah sebab dia ada strategi dia, perancangan bagaimana untuk untuk menaikkan lagi tajuk emas. Sekarang ni dah bagus dah, tapi dia kata untuk masa akan datang kan. Dia kata nanti bila masa demi masa, masa demi masa, bila mengikut peredaran, orang pun makin ramai akan buat macam bisnes kan, macam chalet, hotel dan sebagainya lah. Jadi dia fikir macam mana dia nak bagi tajuk emas ni supaya dia tak tenggelam. Jadi dia pun nak ni lah buat pembaharuan. Okay, kan? Jadi di situlah dia kos tu dia pinjam dari bank, dari bank lah pembangunan ya. Bukan bank rakyat, bank Islam, bukan eh? Bank pembangunan. Ingat bank apa? Bank pembangunan dia pinjam. Okay, kemudian nilai apa lagi selain bijaksana cikgu? Okay, nilai dia awak boleh dapati ialah nilai dia berani. Kenapa berani cikgu eh? Sebab Wahidah kan, dia beranilah nak buat pinjaman. Pinjaman bukan sikit-sikit eh. Pinjaman mungkinlah dia banyak kan. Sebab dia nak apa? Dia nak memajukan tajau emas. Jadi contoh kan, cikgu kata kenapa dia berani? Sebab orang yang dia nak pinjam bank ni, dia mesti ada cagaran dia kan. Contoh kita nak buat loan, loan lah. Mungkin ada yang macam tak tahu pinjaman kan. So cikgu guna perkataan loan. Contoh kalau kita nak buat loan dengan bank, bukan mudah eh. Jadi dia akan ada cagaran dia. Contoh kita akan cagarkan rumah kita, cagar tanah, cagar kereta dan sebagainya lah. Dan bila kita tak dapat langsaikan hutang kita dengan bank, nanti di bank dia boleh apa? Ambil semula hak-hak kita lah. Sebab kita tak mampu nak menjelaskan hutang, tak mampu untuk melunaskan hutang. Maka disitulah risiko yang diambil oleh Wahidah. Walaupun dia cakap walaupun risiko dia besar, tapi dia tetap berani. Maka itulah contoh dia tau. Okey, kenapa cikgu berikan contoh? Sebab nanti contoh kalau dalam pula kan. Contoh kalau dalam SPM dia akan tanya kan. Okey, berikan nilai yang anda pelajari dalam novel yang lah tingkatan 5 ke tingkatan 4 ke. Jadi awak bila sebutkan nilai, awak kena nyatakan sekali bukti dia. Kalau tak ada bukti, maka salah lah kan, nilai je kan. Jadi kita kenalah isi dia punya apa, kena tahulah maksud dia daripada segi contoh bukti dia. Alright, okay, seterusnya bank dah habis, kita pergi pula kepada kereta, jeep. Kan, jeep ke kereta cikgu? Cikgu lukis macam jeep, tapi takpelah. Okay, di sini cikgu nak terangkan tentang siapa pula? Cikgu nak terangkan tentang Fadil. Okay, ni kita dah tanda right. Sekarang cikgu nak ceritakan tentang Fadil. Fadil ni siapa cikgu? Fadil ingat ayah kepada Wahidah, ayah kandung dia lah kan. Jadi Encik Fadil ni apa dia buat dalam membantu tajau emas? Kan, selepas Fadil tu pencin, Encik Fadil pencin, okay, apa yang dia buat ialah okay, dia menjadi pemandu pelancong di tajau emas. Sebab tu lah cikgu lukis gambar ni. Sebab ayah dia dengan sukarelanya kan, untuk membantu anak dia meningkatkan tajau emas, yang mana dia offer dirilah untuk jadi sebagai pemandu pelancong. Di mana di situ juga diceritakan bahawa Encik Fadil ni seorang yang sangat ramah. Dia suka akan sejarah. Dia contohlah bila dia bawa apa ni, dia punya penumpang kan, orang yang datang ke tajuk emas, dia akan bawa, dia akan ceritakan tentang sejarah, tentang flora fauna sambil dia memandu kan. Okey, itulah Encik Fadil. Okey, apa nilai yang kita boleh dapat melalui cerita ni dekat sini? Dekat peristiwa penting ni. Dekat situ ialah kita boleh nampak nilai tolong menolong ataupun nilai kerjasama. Kenapa tolong menolong? Sebab ayah dia ni, kan Encik Fadil yang duduk dalam kereta, kalau mungkin awak tak nampak, cikgu nampak eh. Kan ayah duduk dalam kereta ni adalah nilai tolong menolong, yang mana dia menolong ahli keluarga dia sendiri. Siapa? Iaitu anak dia Wahidah, untuk meningkatkan, untuk memajukan tajau emas. Itulah nilai tolong menolong antara sesebuah keluarga. Boleh? Okey, so sekarang ni cikgu nak pergi kepada rumah. Cikgu, rumah ni kenapa? Rumah tu kenapa? Ini jauh eh, rumah ni dekat Singapura. Kenapa cikgu dekat Singapura tiba-tiba, dekat Yishun Singapura? Jadi sini cikgu nak ceritakan tentang Bazila. Macam
cikgu beritahu tadi, Bazilah ini siapa? Ah, siapa ingat? Bazilah adalah BFF. Siapa dia? Best friend forever kepada Wahida, kawan baik kan? Yang mana? Cikgu nak ceritakan satu peristiwa yang mana? Macam mana yang Wahida tadi yang cikgu ceritakan pada awal dia, dia biasa-biasa je paras rupa dia. Macam mana dia boleh tiba-tiba jadi cantik jelita? Bab bidadari. Hal ini disebabkan oleh tiba-tiba pada suatu hari berlakulah kemalangan yang mana Wahida telah diserang oleh monyet Belanda. Monyet Belanda macam mana cikgu? Sekejap lagi kita google macam mana rupa monyet Belanda. Okey, jadi di situ diceritakan bahawa Wahida ni telah diserang monyet tadi sehingga muka dia rosak, hidung dia, wajah dia rosak kan, berdarah-darah. Jadi okey, cikgu nak ceritakan juga untuk Trani ni, sebenarnya Wahida ni okey, dia bercita-cita untuk orang kata melakukan pembedahan plastik. Tetapi pada awal ceritanya mak ayah dia mestilah tak bagi kan, sebab kita ni hidup berlandaskan apa? Hukum agama Islam. Kan tak boleh haram kan? Jadi setiap hari ni dia, apa yang dia buat Wahida ni, setiap hari dia akan melayari internet. Dia buat apa? Dia akan google, dia search, sampaikan dia dah tahu dan dah hafal dah apa terms-term, perkataan-perkataan yang berkaitan dengan pembedahan plastik. Punyalah dia nak buat betul-betul kan. Alasan dia kenapa? Dia cakap sebab utama dia nak buat pembedahan plastik sebab dia kata sebab dia ni bekerja, orang kata berhadapan dengan semua orang, berjumpa dengan semua orang kan. Jadi itulah sebabnya. Tapi mak ayah dia tak bagi kan, sebab membelakangkan hukum agama Islam. Okey? Cikgu sambung. Okey, dah sampai dia dah dirosakkan oleh monyet Belanda tadi. Sebab itulah dia pergi dekat mana? Dekat Yishun, Singapura. Dekat mana ikut cikgu? Dekat Yishun, Singapura. Sebab di sanalah dia nak lakukan pembedahan plastik, nak baik pulih semula muka dia kan, yang mana dirosakkan oleh monyet tadi kan. Kemudian dia pun pergilah, yang mana di sana dia tak ada kawan, dia tak ada sesiapa lah, melainkan ada seorang saja yang dikenal, iaitu Bazilah, best friend dia. Best friend dia ni duduk dekat mana? Dekat Singapura. Jadi dia pun call lah, dia kata, Bazilah, boleh tak tumpangkan saya? Saya nak ni buat pembedahan plastik dekat muka, nenek-nenek macam tu kan. Jadi Bazilah pun dengan baik hatinya, sebab dia best friend kan, dia pun izinkan untuk Wahida tumpang di rumah dia kan. Jadi di situ nilai yang kita boleh dapat apa? Selain tolong-menolong apa? Selain tolong-menolong, kita boleh nampak nilai bertanggungjawab kan. Yang mana Bazilah ni bertanggungjawab untuk menjaga keselamatan kawan dia siapa? Wahida kan. Di samping dia nak tolong kan, sebab ialah tak ada orang kan, dia seorang-seorang je, tor kontak kanting seorang-seorang dekat Singapura kan. Jadi Bazilah pun dengan rasa tanggungjawabnya izinkan untuk Wahida tinggal di rumah dia sementara dia nak selesaikan pembedahan plastik dia. Okey, boleh setakat itu? Boleh kan? Ini adalah untuk yang rumah dia. Sekarang kita pergi pula dekat kapal terbang. Cikgu, kapal terbang tu kenapa pula dah? Kan? Kapal terbang ni, okay, cikgu nak ceritakan tentang peristiwa penting Raidah. Raidah siapa? Cikgu ulang, Raidah ialah ibu kepada siapa ni? Siapa wanita cantik ni? Ini adalah Wahida. Dia adalah ibu kandung kepada Wahida. Jadi apa yang dia buat cikgu? Okay, kenapa pula kapal terbang? Okay, jadi bila Wahida ni telah pergi ke Singapura, maka ibu dia ni, kan, naluri seorang ibu ni, dia risau dengan anak dia. Dia rasa macam dia nak pun, dia apa? Dia nak teman anak dia kan, semasa menjalani orang kata proses tu lah, untuk yang pembedahan muka kan. Jadi dia pun gigih seorang diri, pergi naik flight seorang diri, naik kapal terbang. Dari mana? Siapa tahu asal usul keluarga Wahida ni dari mana? Adakah dari Pahang, Kedah ke, Perak ke? Dari mana? Dari Sarawak. Dia ni orang Sarawak, satu keluarga dia ni kan. Jadi mak dia terbanglah dari Sarawak ke Singapura menaiki kapal terbang seorang diri kan, hanya semata-mata untuk menemani anak kandungnya menjalani pembedahan plastik kan. Okay, jadi di samping tu juga, sambil dia nak apa ni, orang kata nak pergi melawat dan dia tu, dia telah apa? Dia bawa ketupat. Ketupat lepas ke ketupat palas cikgu? Ketupat lepas, tak silap cikgu kan.
sebab palas dia kita punya Melayu kan. Jadi ibu dia ni, okay, ibu dia ni dia telah bawa lah daripada Sarawak ke Singapura, yang mana dia percaya ketupat itu adalah untuk orang kata menolak bala. Dia nak menolak bala. Jadi dia pun terbang. So sampailah dekat mana, dekat Singapura. Okay, jadi Cikgu Peng dia akan cerita. Dah habis dah, dia dah selamat dah melakukan pembedahan hidung apa semua. Jadi kita pergi pula waktu dia dah jadi cantik. Kan yang tadi dia rupa biasa, dia dah bertukar kepada cantik. Yang ni kita dah cantik dah. Yang mana waktu ni si Wahidah dia telah bekerja di Flamingo Resort. Flamingo Resort kan, yang mana dia jawatan dia, dia menjadi pegawai hubungan awam ke pegawai pentadbiran awam kan. Di antara itulah pegawai hubungan awam, tak silap cikgu kan. Okey, jadi di situ semua orang tertarik dengan kecantikan dia. Sebab apa? Sebab ialah dah cantik, tinggi lampai, kulit cantik bersih kan. Muka pun cantik, orang Sarawak kan cantik, betul tak? So inilah dia Wahidah, nampak ni. Yang mana masa dia bekerja tu dia kiranya macam ketua lah, dia ada anak buah dia. Yang mana di sini cikgu nak ceritakan sepintas lalu siapa Kong dan Anati. Okey, Kong dengan Anati ni adalah dia punya pekerja, macam kiranya anak buah lah, anak buah kepada Wahidah. Yang mana pada ketika itu telah diadakan satu pertandingan ratu cantik, iaitu apa, Miss Tourism International, yang mana Wahidah telah dinobatkan menjadi Johan. Jadi Johan ratu cantik. Bayangkan pertandingan, Wahidah yang menang. So nampak tak dia punya kecantikan dia tu luar biasa. Ditambah pula dengan IQ dia, kepandaian dia. So package lah, orang kata cukup package kan. Akhirnya dia ni lah apa ni, dia famous, popular. Jadi pada waktu itu masa dia nak join ataupun masa dia nak menyertai pertandingan tu, siapa yang tolong cari baju dia, siapa yang tolong make upkan dia, siapa yang bantu dia untuk pilih konsep apa kan. Yang bantu inilah dia, Kong dan juga Anati kan. Yang mana mereka ni bantu memberikan idea apa sepatutnya yang perlu dipakai oleh si Wahidah, iaitu dia punya ketua dia lah kan. Jadi kita boleh nampak apa nilai di situ. Nilai dia adalah tolong menolong kan. Contoh kalau awak tengok daripada awal sampai yang ni, ada banyak tentang tolong menolong kan. Jadi bukti dia awak tahulah, selain ayah dia tolong, Bazilah tolong, kawan dia pun tolong, Kong dan juga Anati kan. Yang mana dia tolong untuk memberikan idea untuk bantu Wahidah pilih baju apa yang sesuai untuk dia peragakan semasa pertandingan kan. Akhirnya berkat daripada bantuan kawan-kawan dia, dinobatkan menjadi ratu cantik. Okey, kemudian kita pergi pula ke sini. Yang mana di tengah-tengah cerita ni, sebelum bayi Izati, dia ada yang mana Wahidah ni telah berkenalan dengan seorang lelaki yang bernama siapa? Bernama Zahid. Cikgu, Zahid ni dia duduk mana sebenarnya? Zahid ni, okey, dia bekerja sebagai seorang peguam. Dia duduk dekat mana? Dekat AS, Amerika Syarikat. Dia bekerja dekat sana. Tetapi apabila berlaku suatu, apa orang kata, ada krisis lah, yang mana orang Asia waktu tu dia macam untuk, macam dia tak ada orang Asia kan, orang Amerika ni. Jadi Zahid pun mengambil keputusan untuk pulang ke Sarawak kan. Waktu tu sebelum dia pulang ke Sarawak, dia singgah jap kat Singapura. Kan, dia buat apa? Dia macam nak ambil angin lah, bercuti kan, cuti-cuti Malaysia gitu kan. Okay, so dia pun pergi dekat Singapura, Malaysia. Salah kan, apa dah cikgu ni. So dia pun pergi bercuti dekat Singapura. Zahid ni digambarkan seorang yang orang kata dia suka berstyle. Dia pakai jam berjenama, dia punya baju, perfume pun mahal. Jadi nak dilanjutkan cerita, Zahid pun bertemu dengan siapa? Wahidah. Dan akhirnya mereka bercinta dan ditakdirkan untuk hidup bersama-sama. Maka di situ ada konflik yang berlaku. Apa yang konflik dia? Okay, konflik yang pertama, masa dia nak buat majlis pertunangan, tiba-tiba kan, ni majlis, nak ada majlis ni nak tunang, tiba-tiba Wahidah dia tak hadirkan diri masa pertunangan tu. Kenapa? Sebab hidung yang dia buat pembedahan plastik tu telah runtuh. Hidung dia runtuh. Jadi dia pun tak, terpaksa lah kata, macam dia bagi alasan kan, dia kata oh saya ni busy kerja apa semua. So dia kata tak apa, teruskan je majlis. Jadi majlis pertunangan pun berjalan seperti biasa, padahal dia bukan kerja. Dia pergi mana? Dia pergi semula dekat yang hospital dia buat hidung dia tu kan. So itulah dia. Okay, kemudian konflik apa lagi
konflik apabila Wahidah kan seorang wanita yang cantik, cantik bergaya. Jadi Zahid ni, dia punya perangai dia, perangai dia adalah seorang yang sangat kuat cemburu. Cemburu buta kan. Macam cerita apa tu, yang drama Syukriyah dia berlakon tu kan. Macam itulah dia punya ni. Kan, jealous dia melampau-lampau. Kan. Jadi dia cemburu buta sehingga yang mana apabila Wahidah ni kan, diberi apa namanya rezeki untuk mengandung, ada baby. So bila lahir je, kan cikgu ceritakan waktu dia dah lahirkan baby tu kan. Lahirkan baby dia kata muka bayi tu berbeza dengan Zahid dan juga Wahidah. Dia kata kenapa mata dia sepet? Kenapa kulit bayi tu gelap sedangkan Zahid dengan wife dia tu cerah kan? Jadi dia kata dia telah tuduh Wahidah ni ada hubungan sulit dengan lelaki lain kan. Padahal tak pun kan, di sebalik cerita tu kan, Wahidah sebenarnya dia tak beritahu pun rupa dia dulu bagaimana kan. Dia tak beritahu dekat suami dia lah, Zahid, kan. Jadi Zahid ni dia pun buat tuduhan dulu kan. Dia kata kenapa anak hitam tak macam kita benda semua. Di situ berlakulah konflik dia kan. Konflik yang mana Zahid tidak mempercayai ini adalah anak kandung mereka. Jadi pada waktu itu bila Zahid kata dia tak percaya, apa yang Wahidah lakukan? Wahidah kan dia adalah seorang yang bijak. Kenapa? Dia kata okey, tak apa, kalau tak percaya tak apa, saya akan buat ujian DNA untuk menentukan sama ada anak dia ni, Izzati ni betul-betul anak kandung ataupun bukan. Tapi sayangnya apa yang Zahid lakukan ialah, apa dia buat? Dia tetap tak percaya. Dia tak tengok pun kertas hasil DNA tersebut kan. Maka apa yang dia buat? Dia telah menceraikan Wahidah. Kan, kesian Wahidah dah jadi janda kan. Okey. Jadi Zahid pun telah menghilangkan diri. Pada waktu itu apa yang berlaku kepada Wahidah? Dia mengalami depresi. Dia rasa murung kan. Ialah ditinggalkan oleh orang yang sayang dia kan, yang dia sayang kan. Okay, jadi dia rasa macam stres, dia rasa macam tak boleh nak buat kerja itu ini kan. Sampailah dia rasa macam okey, tak boleh, aku tak boleh ni. Nak apa ni, duduk dekat takat ni je kan. Aku ni ada anak nak aku besarkan. Ada juga apa ni, tajam emas. Jadi dia buat apa? Dia telah bangkit. Dia pergilah dekat pusat rawatan. Nama dia adalah Kusrawi kan, dengan keluarga dia. Di situlah bila dia melakukan rawatan tersebut, daripada rohani, daripada segi mental kan. Akhirnya dia telah membuat keputusan yang mana sebenarnya bila dia pergi dekat Kusrawi tu, dia telah berjumpa dengan anak buah dia. Kan, anak buah dia yang masa ni lah pekerja dia dulu. Yang mana pekerja dia pun, dia bawa pak saudara dia. Dia bawa pak saudara dia untuk membuat rawatan lah. Sebab pak saudara kepada pekerja dia tadi, bisnes dia orang kata telah bankrupt kan, telah lingkup. Dekat mana dia punya bisnes cikgu? Dekat Cameron Highland. Jadi dia kata dia punya pekerja, dia kata dia nak jual bisnes kan, pakcik dia nak jual lah. Sebab dia tak boleh nak lunaskan hutang, tak boleh nak majukan kan. Jadi dia kata dia nak jual. Jadi pada waktu itu Wahidah ni dia telah membuat keputusan. Dia kata takpelah, saya nak beli kan. Jadi dia buat belilah pusat peranginan tu lah, dekat yang dia nak uruskan dekat mana? Dekat Cameron Highland kan. Cameron Highland ke Genting Highland? Kan. Jadi nama dia ialah dinamakan sebagai Ayah Sajana. Ayah Sajana ke Sajina eh? Sajina. Ayah Sajina ke silap cikgu? Ayah Sajina ke Ayah Sajana? Jadi kita check kan? Ayah Sajana. Antara tu lah A ataupun I eh? Kan? Okey, jadi dia maka bertambahlah dua dia punya bisnes dia. Satu dekat Sarawak, ingat Tajau Emas ni dekat Sarawak, Ayah Sajina ni dekat Cameron kan. Ke kat Genting kan? Antara tu lah. Genting tak salah cikgu, Genting Highland kan. Okey, maka di situ dia terputuslah hubungan dengan Zahir. Tak tahu hilang arah nak jadikan cerita. Kan? Tiba-tiba pada suatu hari ni, kan masa tu dia dah kuat, dah membangunkan dia punya Ayah Sajina kan. Jadi orang kata dia pun membesarkan anak dia seorang diri. Tiba-tiba nak jadikan cerita, Zahid kan tiba-tiba muncul dekat dia punya Ayah Sajina ni. Kemudian waktu tu pada mulanya dia tak tahulah. Dia tengok macam Izzati, macam dia kata macam familiar je kan. Muka dia macam dia pernah jumpa. Yelah mungkinlah walaupun kulit dia tak sama, tapi daripada segi gerak-geri kan, mata ke apa benda ke, kan dia nampaklah macam sama dengan seseorang. Tapi waktu tu dia macam tak terfikir lah.
lah dia punya wife dia kan, bekas isteri dia. Kan, tiba-tiba ada satu masa ni dia macam bertembung dan Wahidah melarikan dirilah. Dia tak nak berjumpa dengan si Zahid sebab dia kata Zahid ni macam melampau sangat kan buat dia dulu kan. Jadi dia orang kata ada perasaan marah lagi lah. Okay? Dan cikgu ceritakan dia hujung ending dia. Ha, kan ending cerita dia macam mana cikgu? Ending dia ialah apabila Zahid ni pergi dekat si Wahidah, dia melutut, nangis, minta maaf kan. Dia kata maafkan kesalahan dia dulu. Tapi Wahidah ni mungkin lah sebab dia orang yang tersakiti kan. Jadi orang yang tersakiti ni dia rasa macam susah sikit lah. Mungkin kan sebab kita tak pernah lalui situasi tu kan. Okay, waktu tu dia macam dia ni lah orang kata dia tak ada cakap dia maafkan ke tidak. Cuma dia kata sukar untuk dia maafkan kan. Tapi anak dia ni Izzati dia pujuk lah mak dia. Dia kata apa? Dia kata maafkanlah ayah tu ibu kan. So ending dia macam tu lah. Jadi sepanjang cerita ni awak boleh lihat apa cabaran-cabaran yang dilalui siapa? Watak utama dia Wahidah. Cikgu nak tengok jam jap. Pukul berapa cikgu ni? Okey, dah nak dekat pukul 3 kan? Kan lama eh? Okey kelas, tema ni cikgu dah bertahu. Watak dia, nilai pun awak dah pelajari tadi. Kemudian, okey, kalau awak nak buat tentang pengajaran, senang saja awak buat apa? Gunakan ayat mesti. Kita haruslah, kita mestilah, kita perlulah. Mesti ada ayat tu kan? Eh? Contoh eh, cikgu pilih nilai apa? Nilai kasih sayang kan? Kasih sayang contohnya siapa? Ibu dia kan yang naik kapal terbang seorang diri. Jadi kalau pengajaran kita boleh tulis macam ni. Okey, pengajaran dia kita hendaklah menyayangi ahli keluarga. Contoh macam tu. Kemudian berikan bukti dia kan. Contoh siapa yang sayang? Mak dia kan yang terbang dari Singapura seorang-seorang naik kapal terbang semata-mata untuk menemani anak dia Wahidah yang melakukan pembedahan plastik. So itu menunjukkan contoh kasih sayang. Ataupun kita nak cakap apa lagi? Contoh nilai ketabahan. Contoh dia siapa? Ni si siapa ni? Wahidah kan. Dia sangat tabahlah. Contoh kita cakap macam ni. Ni untuk ayat yang pengajaran kan. Kita hendaklah tabah dalam menghadapi sesuatu rintangan ataupun dugaan hidup kan. Okay. Lepas tu bagi contoh dia apa? Okay, tu kalau untuk pengajaran. Macam mana pula kalau kita nak buat ayat untuk persoalan cikgu? Persoalan, awak dengar dengan teliti eh. Dengar baik-baik. Okay, cikgu pulang. Kalau untuk ayat persoalan, dia mesti dalam bentuk ayat yang penyata. Contoh, kasih sayang seorang ibu terhadap anak. Dia macam tu. Boleh? Dalam bentuk yang penyata. Okay. Jadi, kalau awak nak tahu dengan lebih lanjut mengenai orang kata mengenai novel ataupun cara menjawab novel, awak boleh join untuk kelas cikgu kan. Nanti awak boleh tanyalah lebih lanjut. Jadi cikgu rasa setakat ini sahaja perkongsian cikgu pada hari ini. InsyaAllah pada masa akan datang kita akan selang-seli dengan orang kata konsep ataupun apa tata bahasa kan. Jadi cikgu harap video cikgu kali ini, perkongsian cikgu pada kali ini dapat membantu para pelajar khususnya bagi mereka yang Zon 2 iaitu Negeri Sembilan, KL, Selangor dan sebagainya lah kan. Yang mempelajari novel Tirani tingkatan 5. Okey, sekian sahaja. Assalamualaikum.